sampai pelaksanaan sudah berakhir. Selanjutnya kepada Ketua Sekretaris Bendara Partai Golkar Kecamatan Padang Selatan, Padang Timur dan Nagaro. Setelah itu seluruh pimpinan Partai Golkar kelurahan di 3 kecamatan. Malam hari ini sengaja Bapak Ibu kita undang ke artinya di lokasi kecamatan masing-masing, tapi oleh 3 pimpinan kecamatan sepakat dilakukan pertemuan di Partai Golkar Kota Padang dalam rangka bersilaturahim. Saya, Afrindal, RT Ketua sekaligus Anggota DPR di Provinsi Sumatera Barat dengan Bapak Ibu. Nah, rasanya sudah cukup lama saya tidak pernah ketemu dengan Bapak Ibu. Apakah itu dalam konsultasi menjadi sakit maupun dalam rangka silaturahim pada berbagai acara. Nah, tunggu hari ada beberapa miskomunikasi sehingga saya kurang dapat berita tentang kegiatan-kegiatan yang beberapa dapat. Namun demikian, kita tidak kaji ke belakang. Ini evaluasi kita. Dia dibuktikan, dibuktikan dengan kurangnya suara Partai Golkar di Kota Padang secara seluruh. Buya, Pak Kursi, terlepas dari belum, artinya adalah last minute. Pak Miswar, keenam dari 10. Pak Jumadi, ketujuh, nah, 7 dari 10. Jadi awak tak pekin putaran ketiga. Putaran ketiga. Setelah itu, dua dapil lagi. Tentu dengan sangat besar kita informasikan belum beruntung dalam mereka menempatkan wakil kita di DPRD Kota Padang di Jalan Sawahan yang notabene menjadi kebanggaan Partai Golkar. Saya sudah prodi menjadi anggota DPRD 3 kali di Padang dan 2 kali di provinsi. Inilah sangat menjadikan bagi kita di Kota Padang. Saya katakan sangat menjadikan. Saya sebenarnya Partai Baru dari Partai Golkar dengan jumlah anggota DPRD 31 dari Partai Golkar 45 dan 31. Kenapa 2004 saya kalah? Tapi 2004 ada lagi. 2004 ada lagi menang. Dapat kursi jumlahnya 9. Delapan, yang sembilan itu 9-9-24, 8. Setelah itu turun posisinya menjadi 6 dengan posisi masih wakil ketua dan terakhir Pak Wahyu posisinya 5 ya 5. Posisinya masih wakil ketua tapi sudah nampak grafik menurun. Perolehan suara pun lama makin turun ya. Perolehan suara pun makin turun. Nah, titik terendah itu kita terima di 2019. Kita hanya memperoleh 3 kursi dari 45. Sehingga kalau 3 kursi sudah pasti tidak bisa memperoleh atau membuat fraksi multi. Karena terkait undang-undang tentang pemilu, jumlah fraksi DPRD itu berdasarkan jumlah komisi. Apalagi itu jumlah anggota DPRD-nya 45, komisinya 4, artinya Golkar harus fraksi multi itu dengan jumlah anggotanya 4. Hari ini kita ada 3, maka suka atau tidak suka kita harus bergabung dengan fraksi yang lain. Di zaman aku jadi wakil ketua DPRD, kita nggak butuhkan sebahagian. Kawan-kawan ketua ukuran hari ini masih seperti itu, Pak. Yang saya lihat, nanti kita coba analisa lagi. Tentu.